أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Pada video kali ini, saya akan membahas 4 keistimewaan membaca surah Al-Mulk yang sangat luar biasa. Surah Al-Mulk merupakan salah satu surah yang ada di dalam Al-Qur’an urutan ke-67. Surah ini yang terdiri dari 30 ayat ini termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamakan surah Al-Mulk adalah disebabkan karena memulai dengan mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Yakni Dialah yang memiliki langit dan bumi. Dialah raja yang sesungguhnya. Dialah yang menghendaki segala sesuatu. Dialah yang dapat menghidupkan dan mematikan makhluk. Dialah zat yang memuliakan dan merendahkan. Dialah yang membuat kaya dan fakir. Dialah yang maha memberi dan menahan segala sesuatu. Surah ini juga dinamakan dengan Al-Waqiah dan Al-Munjiat. Hal ini disebabkan karena surah ini dapat menjaga dan menyelamatkan kita dari azab kubur. Sedangkan Ibnu Abbas menamainya dengan nama Al-Mujadalah karena surah ini dapat mendebat atas nama pembacanya di dalam kubur. Adapun keistimewaan dan manfaat membaca surat Al-Mulk. Yang pertama, diampuni dosanya. Dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya, yakni orang yang banyak membacanya, sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu surat Al-Mulk. Dan Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada surat dari Al-Quran, ia hanya terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat membela temannya sehingga memasukkannya ke surga, yaitu surat Al-Mulk. 2. Dihindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Keistimewaan kedua yang dapat diperoleh dari membaca surat Al-Mulk adalah dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang pedih. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup menamainya Al-Mani'ah, penghindar atau penghalang. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah. Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Kesimpulannya bahwa memperbanyak membaca surah Al-Mulk dapat menghindarkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. 3. Menjauhkan diri dari maksiat. Dalam surah Al-Mulk disebutkan bahwa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tetap taat meskipun tidak ada yang melihat, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu takut pada Allah di kesunyian. Ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya, mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan, mereka pun lebih taat lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya bahwasanya orang yang beriman itu taat pada Allah meskipun di kesunyian dan takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, mereka takut pada Allah dalam setiap keadaan, sampai-sampai pada keadaan yang tidak ada yang mengetahui amalan mereka kecuali Allah. Mereka tidak melakukan maksiat dalam kesunyian. Mereka pun tidak mengurangi ketaatan mereka ketika itu. 4. Menjadikan kita sebagai orang yang bertawakal. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan disyariatkannya tentang perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga bekerja dan berusaha.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'ad Tusturi, barang siapa mencela usaha meninggalkan sebab, maka dia telah mencela sunnatullah, ketentuan yang Allah tetapkan. Barang siapa mencela tawakal, tidak mau bersandar pada Allah, maka dia telah meninggalkan keimanan. Tawakal juga membuat kita kuat dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan surah Al-Mulk bisa diperoleh jika tekun dan rutin setiap hari, terutama di waktu malam menjelang tidur. Keistimewaan ini tidak hanya perlu untuk yang menghafalnya, akan tetapi juga yang membacanya. Membaca surat Al-Mulk ini bisa dilakukan kapan saja. Akan tetapi Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Al-Mulk saat menjelang tidur malam. Membaca surat Al-Mulk dan berzikir sebelum tidur sangat dianjurkan karena baik keutamaan surat Al-Mulk maupun keistimewaan berzikir adalah sangat besar. Keistimewaan surat Al-Mulk juga bisa diperoleh jika seseorang rajin tidak hanya membacanya setiap malamnya, tetapi juga mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, mengimani berbagai berita yang disampaikan di dalamnya. Hendaknya orang tua mengetahui cara mendidik anak dalam Islam dan cara meningkatkan akhlak terpuji dari sang anak, menyuruh mereka untuk membaca Al-Qur'an setiap hari dan membiasakannya dalam kewajiban orang tua. Demikianlah keistimewaan dan manfaat membaca surat Al-Mulk yang sangat luar biasa. Wahai sahabat muslim yang beriman, mari sama-sama kita tingkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah menempatkan kita di tempat yang terpuji. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.